Nak, Syah, masih lama ya? Gimana? Mas Bagirnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lupna, sebelum Lupna mau menyampaikan apapun, kayaknya harus Sofyan dulu yang ngomong, ya. Ayo, Yan. Nak, aku mau minta maaf. Sejujurnya, aku sendiri sedang dituntut untuk menikah oleh ibuku. Dan waktu beliau tahu aku sedang menjalani proses ta'aruf, ya bahagia luar biasa. Terus, Mas? Kemudian, kemarin, ketika gak ada jawaban dan gak ada kabar, ibuku mulai berpikir aku bohong. Sampai akhirnya baru 3 hari yang lalu aku tahu kalau aku sudah dijodohkan dengan anak temannya ibuku. Jadi aku... Mas Sofyan gak salah. Aku juga yang lama kasih jawabannya. Bahkan gak kasih kabar. Aku minta maaf, Nak. Mas sudah ambil jalan terbaik. Bakti sama orang tua. Insya Allah, aku baik-baik aja. Aku sama Lupnanya, Mas. Iya, emangnya aku enak. Tapi Lupna kayak kelihatan fan-fan aja tadi ya. Aku temennya, Mas. Aku tahu banget Lupna kayak gimana. Dia pasti kayak begitu biar kita gak kepikiran, Mas. Mas Bagir punya kenalan lagi gak buat Lupna? Oh ya, Nak. Tulisan kamu yang kemarin udah naik loh. Yang mana? Yang tentang Pak Sofyan. Dan direksi juga pada suka. Menginspirasi. Kadang aku mikir ya, orang kayak Pak Sofyan itu langka banget loh. Masih muda, sudah mapan, tapi masih memikirkan hak-hak orang lain. Gak langka kok. Ya, cuma sedikit aja yang terekspos. Lagian, tugas kita juga kan untuk ngajak orang lain, peduli sesama. Kan, memang belum banyak orang yang kepikiran seperti Mas Sofyan itu. Kayak mau bangun rumah di surga. Aduh, maaf ya Indah. Jadi batuk-batuk gini. Gak apa-apa, Nak. Udah lama batuknya. Baru. Kamu ada obat batuk? Gak ada. Mungkin ada di pantrinya. Oh iya. Yaudah, gue kesana dulu ya. Okay. Oke sih gue. Oke. Oke.
Terus zakat penghasilan lo bayarin mana gitu? Zakat penghasilan gue sih dari dulu di RZ gue. RZ? Rumah zakat? Rumah zakat? Kenapa di rumah zakat? Kalau tanya alasannya kenapa ya? Mungkin karena gue udah percaya kali ya. Gue udah nyaman sih sama RZ. Dari dulu juga track record lembaganya juga kan bagus. Transparan. Semua orang udah tahu lah itu. Kalau ngitungnya? Itu dia. Kalau ngitungnya, RZ itu ngebantu kita untuk ngitung kewajiban zakat kita gitu. Oke. Istri lu juga? Istri gue dari dulu di situ. Sekeluarga ya. Istri lu apa kabar? Wah, udah. Kayak gini dulu mulai nih. Ini mulai ngecengin nih kayak gini nih. Gak suka gue. Lu tahu gue masih sendiri, Gir. Gir psikolis masih sendiri, Gir. Belum laku. Puas lo. Nyengir-nyengir lagi. Bantuin cariin dong. Serius lu mau dibantuin?